Nah, sini geng, sini ada kedai runcit. Kedai air makan lah. Kita nak cari makanan kat sini. Cari makanan sini untuk buka puasa. Jom kita tanya dulu lah. Sebetulnya jam ni belum sampai lagi. Buka puasa lama lagi. Apa? Masak kan? Haa, ni penampakan daripada luar kedai ni. Cukup berimbun lah. Haa, kita dah sampai. Bakso, bakso daging eh? Daging, ayam ada? Tak ada. Ada, ikan ada? Ikan tak ada. Ayam, apa? Daging aja. Habis? Nasi goreng pula. Puasa. Apa yang ada, cik? Ayam geprek. Bakso. Ayam, ayam geprek tu. Ayam geprek. Ayam, ayam geprek lah. Ayam geprek. Bakso. Bakso. Ayam geprek je. Air apa? Makan kat sini lambat lagi. Buku apa? Buku 7 lagi. Apa? Ingat aku tak puasa ke apa? Ingat aku tak puasa ke apa? Sombong amat. Makan kau empat bungkus saja, cik. Ayam geprek 2. Air? Air apa yang ada, cik? Teh ada ya? Teh susu? Teh ada. Ah, boleh lah. Ah. Ah, kit. Tesi. Tes, tak ada. Tes, kau tahu tak apa? Tak tahu lah. Oh, warung ni tak ramai kalau hari ni. Hai. Makan daripada luar kedai ni. Aduh. Kita minum kat tepi jalan. Buka puasa, bukan teka pun. Kita nak buat konten. Boleh lah. Boleh? Jalan kaki pergi sini. Jalan kaki daripada sini sampai Bangka Batu lah. Tak ada masalah. Dan ini jalan menuju Bawi Puteri 2. Ah, jalan tu menuju Bawi Puteri. Dan ini kedai di mana kita beli makanan untuk buka puasa. Open. Open itu namanya buka, geng. Ini ada banyak banyak pokok gersen. And ya, yeah, jalan kubur. Suruh-suruh jalan kubur. Alhamdulillah, kejap lagi buka puasa. Ni ada lampu pula. Lampu dah hidup semua. Kejap lagi buka puasa. Ni dah jam 7 lebih. Bawa, bawa. Tak ada. Ha? Tak ada duit kecil. Tak apalah, itu bayar. Tak ada satu ringgit. Ha, ni geng, ni dapur kedai ni. Besar juga. Dia bukan jual ayam geprek. Ayam penyek. Kan? Ayam penyek. Geprek ayam penyek. Ada bakso daging. Sama. Nasi kan? Terima kasih nak ya. Sama lagi. Mana baru nampak ni? Dari kubur. Ha? Bukan jalan kubur, dari kubur. Daripada kubur. Ini jalan kubur. Jalan dewasa. Jalan dewasa. Haa, ni dah malam. Kejap lagi buka puasa, kita jalan kaki pergi rumah. Ni juga agak jauh ni. Kan? Kita nak buka puasa kat tepi jalan. Dah lama kita tak pergi. Ni, puasa kat tepi jalan. Apa? Puasa apa? Buka puasa kan? Lalu sini lah. Oh, mama. Apa pula? Ya, tengok ni. Haa, ni ada kedai juga. Tapi dia tak jual. Dah malam.
Dan ini ada flat rumah penampungan untuk Indonesia dan juga ada semua orang asing menampung kat sini. Dan dua tu yang ada banyak lampu tu ada The McFarlane Sorki, dia ada mall. Mall apa? Mall eh? Ya. Dia macam shopping. Ni jalan pantai. Woi, tak kau masuk air. Oh dah. Woi. Ah, depan ni ada kedai runcit juga. Kalau Indonesia tu kedai-kedai kecil. Kedai jual semacam rempah-rempah. Alhamdulillah. Saya cari melon. Watermelon. Nak aku pegang sini. Ah, aku nak cari plum. Ni ada plum. Aku nak rujak plum. Ambil banyak-banyak eh. 5 kilo cukup. Sombong amat. Ambil yang ini. Keras sikit. Jangan lembek. Ya, Bu. Ni ada rebung. Kau tak cakap nak rebung. Sudah azan tu. Kita bayar dulu. Fine. Okay, kita bayar dulu. Nah, ni kedai dia jual apa benda semua. Minum eh? Bila air jatuh? Air sejuk. Boleh tak apa? Tak apa bang eh? Air rekam eh? YouTube. Sana lah. Nama apa? Nama Adin Esma. Daily Vlog. Okay. Jom. Okay, kasih mai. Okay, kita dah sampai. Dia balik dulu. Dia balik. Balik. Hingga azan dah ni. Minum dulu. Minum dulu. Ah, ni kedai dia. Kedai dia agak besar juga. Ah, minum dulu. Itu dah azan. Kau kena minum. Jangan lambat. Ah, alhamdulillah. Dah azan, kita berpuasa, buka puasa. Alhamdulillah. Ah, segar sikit. Hei. Kita dah penat-penat daripada sana sampai sini azan. Alhamdulillah. Kita memang nak niat. Memang ada niat nak buka puasa kat tepi jalan macam ini, tapi kita tak makan pun. Kita nak main apa? Minum air. Minum air. So ni jauh lagi rumah kita ni. Ada 1 kilometer lah. Alhamdulillah. Okay, kita dah sampai dekat jalan mana? Jalan pantai ya? Ha? Rumah kita depan sana lagi. Kan ada tower tu, tower surau atau masjid depan sana. Hujung jalan sana, belok kiri, itu dah jalan kita. Ah, ni awek pula, pusing sana, pusing sini. Kan? Sini ada kedai, kedai makan. Sini ada kedai makan juga. Sini ada kedai runcit atau kedai kecil untuk bahan-bahan untuk dapur. Semacam makanan lah boleh. Lalu sini, jangan lalu situ. Sebenarnya kita jauh lagi. Ah, depan sini ada kedai juga. Kedai Bakar Batu. Kita dah sampai kat Bakar Batu. Wah. Ya, sini tapi ini bukan Bakar Batu. Okay, kita dah sampai dekat surau Batu. Wah, tingginya. Alhamdulillah kita dah sampai dekat Bakar Batu. Awas, awas. Sini, sini. Ah, ni surau. Kalau kat Indonesia tu masjid. Kejap lagi kita sampai kat rumah kita. Ah, sini kalau
dekat Malaysia ni kalau kita nak pergi terawih, lepas balik terawih kita nanti ada buat orang bagi makanan. Ha tu. Indahnya kan. Ha tu makanan dia. Tapi kita terawih pun bukan untuk makanan ya, geng. Kita terawih pun untuk menambah pahala. Menambah pahala untuk buka puasa kita, untuk ibadah puasa kita menambah. Jadi kita selamat daripada azab neraka nanti kalau dah kejap lagi kita sampai. Sampai dah sampai rupanya. Sampai rumah kita. Ni rumah kita. Inilah rumah anak perantauan kat Malaysia. Jadi jangan kejut lah. Apa tu? Jangan kaget. Janji kita berteduh daripada panas, hujan dan cukup, geng. Okay, so terima kasih dah menonton video saya. Terus dukung channel saya dengan cara like, subscribe dan komen. Share ke teman-teman kalian, okay? Bye-bye. Assalamualaikum.